Saya mau tanya kepada Antum. Antum ini sebagian besar sudah biasa ngaji. Kalau orang menuntut ilmu, ya, yang dikatakan ilmu itu apa kata Imam Ahmad? Yang ngaji. Ilmu itu apa? Supaya orang apa dengan ngaji ini? Untuk ilmu. Supaya orang apa? Supaya takut kepada makanya kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyiatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kita mengajak umat ini untuk takut dia kepada Allah, tidak berani kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, takut, tambah takut dia kepada Allah. Itu ilmu. Maka dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, walakin al-ilmu al-khasyyah." Ilmu itu bukan banyaknya riwayat hadis, tapi ilmu bagaimana dia takut kepada Allah. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Beliau menjelaskan yang namanya ilmu takut kepada Allah. Sekarang bagaimana kita mengajak umat ini untuk takut kepada Allah? Bukan tambah berani. Takut kepada Allah. Takut menanggar syariat Allah. Yang pokok yang takut ini bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena dunia. Bukan karena riya, bukan karena pamer.